Tanoto Foundation. Inovasi pendidikan berbasis digital. Tanoto Foundation. Kelas digital menciptakan guru pintar. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita dapat memulainya dengan mencerdaskan guru-guru. Guru yang kompeten dapat menghasilkan generasi bangsa yang unggul. Untuk itu, sebagai bagian dalam upaya mencerdaskan tenaga pendidik, program Pintar Tanoto Foundation meluncurkan pelatihan berbasis digital learning management system. Nama pelatihannya iPintar. Pesertanya terbuka untuk semua guru yang ada di Indonesia. Di iPintar, peserta dapat berlatih mandiri untuk mengembangkan pembelajaran aktif secara tatap maya ataupun tatap muka melalui platform lms.pintartanoto.id. Peserta dalam kelompok-kelompok juga difasilitasi mengikuti pelatihan daring yang didampingi fasilitator pada waktu yang telah ditentukan. Melalui iPintar, para guru dilatih mengembangkan pembelajaran aktif dengan unsur mikir atau mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Guru juga akan dilatih mengembangkan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir produktif, imajinatif, dan terbuka. Selamat kepada Tanoto Foundation atas penghargaan inovasi pendidikan berbasis digital dan kepada Ibu Margareta Ari Widowati selaku Direktur Program Pintar, kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Mewakili Tanoto Foundation, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan Gatra Innovations Award 2021 dalam bidang inovasi pendidikan berbasis digital yang diberikan kepada kami. Program iPintar diluncurkan sebagai bentuk kontribusi kami untuk para guru dan kepala sekolah di daerah di mana kami tidak bisa hadir, kami tidak bisa jangkau secara fisik. Sekaligus juga kami ingin bisa memberikan alternatif sumber belajar bagi para guru dan kepala sekolah. Dengan bantuan teknologi, kedua hal di atas dapat tercapai dan juga bisa diberikan dengan biaya yang rendah. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 sesungguhnya mempercepat proses peluncuran iPintar. Pembatasan mobilitas dan tatap muka menjadikan program iPintar tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi justru menjadi jawaban untuk memungkinkan tetap belajar dan tetap berbagi di tengah keterbatasan. Izinkan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pemerintah, baik nasional maupun di daerah, di kabupaten, juga Universitas Mitra dan para guru dan kepala sekolah yang tidak henti-hentinya bersama-sama dengan Tanoto Foundations mencari jalan yang terbaik untuk tetap memberikan kesempatan seluasnya bagi guru untuk meningkatkan kemampuan. Juga terima kasih kepada para jurnalis yang setia menyebarkan praktik baik untuk para guru yang ada di Nusantara ini. Akhir kata kepada Gatra Innovations Award 2021, penghargaan ini pastinya menjadi motivasi kami, Tanoto Foundations, untuk terus konsisten menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.